Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Anggrek sekalian. Pada pagi hari ini saya hadir lagi untuk mengupload ya Anggrek Dendrobium Farmery seperti itu. Di Dendrobium Farmery ini kita lihat fisiknya ya, fisik pohonnya seperti ini. Jadi Dendrobium Farmery ini adalah Dendrobium jenis yang evergreen. Jenis evergreen itu dia bisa keluar bunganya tanpa harus perontokan daunnya, beda dengan jenis Dendrobium yang deciduous seperti yang kita bahas kemarin, yang anggrek Dendrobium anosmum seperti itu ya. Jadi Dendrobium Farmery ini asalnya dari pegunungan Himalaya, Assam, Thailand sampai dengan Malaysia seperti itu. Dendrobium Farmery ini merupakan bagian dari ordo Aspergillus section densiflorum. Kemudian fisik dari Dendrobium Farmery ini kecil ya dibanding dengan Dendrobium yang lain seperti itu. Jadi mungkin kira-kira maksimal 30 cm, 30-35 cm ini ya. Ini yang besar. Ini Dendrobium Farmery yang besar ini. Tapi sayang belum kembang saat ini. Ini sudah tanam sekitar mungkin 10 tahun lebih ini. Kemudian yang baru ngembang ini sampingnya ya, ini lebih kecil pohonnya. Kembang satu tandan yang sedang mekar. Seperti ini bunganya. Seperti ini bunganya. Sebenarnya ada dua tandan tapi yang satu masih kecil. Masih tangannya masih kecil, mungkin nggak kelihatan itu. Nah, ini satunya ini baru mau keluar tandan bunganya seperti itu. Kemudian Dendrobium Farmery ini juga yang saya koleksi ada dua jenis ya. Kebetulan yang sedang mekar pada pagi ini yang jenis yellow, yellow Farmery. Yellow Farmery, jadi bisa kita lihat untuk sepal petal ini berwarna putih. Tapi ini saya kira ini masuk ke pink, pink, pink Dendrobium Farmery. Kita lihat di batang apa di tangkai bunganya ini berwarna pink ya. Tangkai bunga berwarna pink, kemudian sepal petal berwarna putih. Putih agak jambon, kemudian labelumnya berwarna kuning. Ini saya dekatkan, labelumnya berwarna kuning seperti itu. Ini daun bunganya kompak seperti itu. Ini cuma keluar satu tangkai saja. Jadi Dendrobium Farmery ada dua, satu yang yellow. Nah, ini yang yellow seperti ini. Dendrobium Farmery yellow. Kemudian yang ini Dendrobium Farmery pink. Nah, ini kebetulan yang berkembang sekarang yang berbunga Dendrobium Farmery yang pink. Ini juga agak besar lagi ini yang ini dua jenis saya jadikan satu. Yellow sama pink jadi satu seperti itu. Kemudian Dendrobium Farmery ini juga bunganya harum ya, ada baunya harum berwarna apa ada aroma harumnya. Ini juga aroma harum ini akan terasa lebih kuat ketika ini terpapar sinar matahari. Jadi ini merupakan anggrek spesies ya. Anggrek spesies teman-teman, bukan anggrek hibrida. Anggrek yang masih asli seperti itu ya. Yang masih asli. Ini juga saya ada beberapa untuk yang anggrek Farmery ini. Ini ada beberapa ini.
Ini juga karena saya seneng anggrek farmer, ini juga anggrek farmery. Nah, ini juga lumayan sehat tanamannya. Saya dekatkan lagi supaya teman-teman bisa lebih apa melihat keindahan dari Dendrobium farmery ini. Nah, cukup cantik bunganya, dan ini juga collectible ya, sangat layak untuk di koleksi. Biasanya ini mekarnya nggak cuma satu tangkai bersamaan, cuma saat ini cuma satu tandan saja yang sudah mekar. Ini mekar sudah 4 hari, sudah 4 hari mekar, dan ini paling nanti 1 minggu sudah layu seperti itu. Baik, demikian sobat anggrek, uploadan anggrek yang bisa kami persembahkan kepada dengan sobat anggrek semua. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dinikmati. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.